Ini berarti sudah jalan berapa jam ngitungnya nih, Kak? Dari jam 11 sekarang jam 2. Jam 2 ya. Berarti seluruh karyawan ini dikerahkan untuk ngitung uang ya? Iya. Wah, ini. Inisiatif. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Berada di Toyota Jambi atau tepat di Sipin, di mana di sini di momen pada hari ini ada peristiwa atau kejadian menarik Tribuners, di mana adalah ada salah satu seorang warga Jambi yang membeli mobil dengan uang koin, menggunakan uang koin. Kita lihat saat ini petugas atau karyawan daripada Toyota sedang menghitung uang koin yang digunakan untuk membeli satu unit mobil. Nah, kita lihat ini masih berlangsung Tribuners. Karyawan masih melakukan penghitungan. Ini mobil apa, Bang, yang mau dibeli ini, Bang? Mobil Calya. Mobil Calya, Bang, ya. Dengan harga total berapa, Bang? 173. 173, Bang, ya. Nah, ini ada uang pecahan 1000 katanya, Bang, ya. Uang pecahan 1000 semua. Oh, pecahan 1000, Bang, ya. Tribuners. Ya. Tidak ada. Iya. Di mana lagi, Pak? Ini semua, Bang, ya? Uangnya sudah sih. Itu ada juga. Kita lihat Tribuners. Ini masih ada sejumlah uang lainnya. Simak ya. Lemak, oi, lemak. Suaranya masuk ya, Bang? Iya. Ya. Ya, ya, ya. Oh, ini nah, ini yang penting, nah, apa? Ininya yang penting. Boleh. Nah, ini ya. Ini pecahan 1000 semua, Mbak, ya. Ya. Nah, ini Tribuners. Kita lihat. Jadi satu ini 10.000. Oh, satu ikat itu ya. Mana sih ibunya? Belum lagi nak mau setting ini bawa ulang dulu. Iya. Iya. Belum kelar. Kambung mau dibuka lagi. Iya, Bang, kami pingsan, Bang, dari pagi. Ini kayak sudah dipesan lagi, udah masih lagi. Tapi udah kelar, Bung, udah kelar. Dari jam berapa nih ngitungnya? Jam 11-an. Oke. Oke, Tribuners. Kita lihat, ini ada uang pecahan 1000. Dan pemiliknya menggunakan toples dan kerdus, Mbak, ya. No. Pakai karung juga, ya. Karung. Tribuners. Lihat, masih banyak. Ibu minta lem. Nih. Ini berarti sudah jalan berapa jam ngitungnya nih, Kak? Dari jam 11 sekarang jam 2. Jam 2 ya. Berarti seluruh karyawan ini dikerahkan untuk ngitung uang ya? Iya. Wah, ini. Inisiatif. Selasipan udah berapa banyak yang ambil? Mana yang tidak ada itu? Berarti ini datang belum diikat-ikat seperti ini ya? Belum. Oh. Semua yang masih dalam bentuk dalam toples. Oh, iya, 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 siap. Ini pembeliannya secara cash. Cash, Pak? Satu unit Toyota Calya. Nah, kalau total harganya berapa untuk mobil? 173 dipotong diskon. Oke, siap. Harus ada effort lebih, Mbak, ya? Iya. Demi konsumen. Juga nabungnya kan lumayan. Jadi kita juga sebagai sales, sebagai penjual harus bisa memberi pelayanan yang lebih. Siap. Oke, biar konsumennya lebih semangat lagi. Siap. Nih. Tribuners. Motivasi juga ya, Kak. Pengalaman lah, jadi uang receh yang dianggap receh. Uang receh. Oke. Biar Mbak Niksa bisa. Iya, iya.
Karena kita mau posting juga. Kami tidak sempat mau posting dulu tadi mau. Ini kan soalnya lagi live. Oh, sama yang lain kalau ada file. Jika aku nggak buat, apa sama dia sudah. Mbak yang sana. Sama Ji. Nah, Tribuners.